Bermain di sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah membuat kehidupan Sony Wakwau berubah 180 derajat. Bagaimana tidak? Selain popularitas, Sony yang sekarang juga bergelimang materi hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ia bahkan telah membeli gadget untuk bermain game ketika berada di lokasi syuting. Inilah tingkah Sony Wakwau yang sedang asik bermain game hingga tak mengacuhkan Pepi dan Polinda yang menggodanya. Main apa? Berapa aja? Ini Polina yang Bang Jabrik jauh-jauh nih, dari Jonggol. Mau nanya lagi ngapain? Apain aja boleh. Suara pelan banget Bang, kayak habis nelen tikus. Enggak, kayaknya ini enak kasih terigu tinggal digoreng nih kayaknya. Ini colek-colek. Nyanyi dong. Enggak bisa nyanyi. Wow. Lagi lemes. Belum makan emang? Udah makan belum? Belum. Makan dulu dong. Emang Anda, bisa makannya apa? Makan jus. Minum itu mah. Tapi dia emang enggak, dia jus emang jadi makanan karena dia yang di jus tuh bukan hanya buah-buahan. Apa dong? Ada mujair, lele dumbo, kadang-kadang sama nasi kuning di jus sama dia. Jadi tinggal diminum doang enggak ribet. Kayaknya itu ajaran lu deh, Bang. Mau capek berapa? Bercanda nggak keras kok, ditempelin doang gitu-gitu. Bercanda. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak mau. Mungkin mau bilang terima kasih sama siapa gitu? Ayo ngomong dong. Sama Jabrik. Terus sama siapa lagi? Siapa? Sama setan. Jadi gue disamain sama setan. Ya, terima kasih. Sempat putus sekolah dan tak sempat menamatkan bangku sekolah dasar, Sony kini membekali dirinya dengan belajar mengenal huruf dan angka. Ia menjadi lebih peduli pada pendidikannya. Maka ketika semakin banyak hal yang ia pelajari, Sony juga semakin piawai bermain banyak aplikasi game di gadget barunya. Lu main apa sih Wakwau? Ini lagi ditanya, tolong. Lagi bikin kue. Ini yang mana bintang? Ini yang mana? Buat siapa? Coba liatin. Buat siapa bintangnya? Ini pelinda. Nih, lilin Bang Jabrik. Terus maksudnya apa tuh? Hah? Gua dikasih bintang, abang dikasih lilin. Uh-uh. Maksudnya ngapa Wakwau? Oh, lu jagain lilin ntar. Tuh. Ya Allah. Asik kan ngobrolnya kan? Nih, udah bikin lagi nih. Pelinda bintang, Bang Jabrik main karet. Main karet? Udah, segitu doang. Dari tadi Polinda bintang, Bang Jabrik main karet. Main karet. Udah. Oh, gua tahu, Po. Apa dong? Ini mesti beli voucher lagi nih. Buat apa? Kayaknya habis nih pulsanya, jadi enggak ngomong-ngomong. Oh iya, lagu. Lupa lagu gua tuh enaknya aja. Lagu Bang Jabrik yang burung, coba dong Po mau dengar. Burnok di kuburan. Di buburan? Dia di kuburan mulu. Pelinda, nih Pelinda. Pelinda gimana? Nenek. Mau nanya kalau Bang Jabrik gimana? Burnok di kuburan. Kalau Pelinda? Laha, na. Apa? Kalau ocit? Ocit, ya. Teknologi dan juga bertemu banyak orang di lokasi syuting membuat Sony memiliki kegemaran baru selain bermain games. Bocah yang menjadi kesayangan seluruh pemain dan kru sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah ini ternyata kini sangat gandrung dengan self-portrait atau selfie. Simak bagaimana tingkah lucu dan menggemaskan Sony Wakwau ketika selfie dengan berbagai gaya. Sony yang lugu sekaligus menggemaskan rupanya mampu membuat penonton setia SCTV jatuh hati. Tak jarang mereka rela mengunjungi lokasi syuting demi bertemu dengan Sony dan mengajaknya berfoto. Sony pun tak pernah keberatan meladeni permintaan para penggemarnya. Lagi, ada lagi. Dari Lampung, Jauh. Lampung. Jauh. Lampung. Jauh. Lampung. Jauh. Lampung.
pengen aku rambut. Kalau saya lewat masuk ke meja. Terus? Ada mana mau nonton? Banyak nonton ya? Biar rame. Suami seneng gak? Seneng. Banyak yang minta foto kayak seneng gitu. Lah. Seneng ya? Terus demennya di fotonya sama cewek apa sama cowok? Cewek. Widi. Kenapa kok sama cewek? Wah. Kenapa kok cewek? Ayo deh. Kan sama semua yang bikin sama suami. Tahu. Tadi kan ada yang ngajak foto juga nih. Ibu-ibu. Sony seneng gak? Banyak fansnya. Nang! Oh seneng. Terus ada yang suka gemes gak sama Sony? Suka nyubit-nyubitin Sony gak? Kagak. Enggak, kalau dicubit, cubit lagi? Kagak. Oh kagak, bayang. Cium-cium lagi? Kagak. Oh berarti ada yang suka cium Sony ya? Ada yang suka minta cium Sony ya? Kagak. Ah, yang menang. Sony yang mau, Sony yang mau nyium ya? Enggak. Sony mau nyium ya yang laki apa yang cewek? Jonggol. Iya, jonggol lagi. Semakin dekat hari bahagia Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, ibunda Raffi Amikanita fitting kebaya. Seperti apa mewahnya kebaya yang akan dikenakan di pesta Raffi? Jangan kemana-mana. Was-was akan segera kembali setelah yang satu ini. Lagi.